Takeho, Tachihau, Nihoma, apa kabar semuanya? Sekarang saya lagi ada di Kaohsiung dan malam ini saya mau buang sampah. Untuk teman-teman mau tahu gimana cara buang sampahnya di sini di Taiwan? Yuk, ikuti terus video saya. Oh ya, yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe ya, like dan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bentar lagi mobilnya datang, mobil kuning. Oh ya, untuk teman-teman, buang sampah di sini itu di Kaohsiung itu yang saya tahu. Di Kaohsiung itu ada yang jam tujuan. Itu ada tempatnya masing-masing lah. Terus di sini itu biasanya jam 5 sore dan jam setengah 10 malam. Kebetulan tadi sore saya lagi keluar sama majikan saya. Jadinya bisa buangnya itu sekarang malam-malam gini. Gitu. Kalau di Kaohsiung itu tas apa kantong plastik untuk buang sampah itu bebas, boleh apa aja tuh boleh. Tapi kalau untuk di Taipei itu harus warna biru. Dan kantong kresek-nya itu harus beli. Belinya di mana? Belinya di 7-Eleven. Family High Life. Okay, disitulah di tempat-tempat market itu. Nah, itu teman-teman, satu-satu orang udah mulai datang. Kaohsiung, Taiwan bersih banget ya. Di sini lagi musim dingin. Terus banyak anginnya juga. Apalagi kalau musim hujan, kalau hujan datang itu pasti akan lebih dingin lagi. Oh ya, di sini tuh biasanya itu pagi itu pokoknya setiap hari itu ada orang yang bagian bersih-bersih jalanan, jadi nggak ada yang bisa buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan kita akan didenda. Nah, semuanya pada kesini. Kayaknya mulai datang deh itu. Punya aku tuh sampahnya. Dua. Kalau di Taiwan itu, kalau buang sampah itu harus membedakan jenis sampah masing-masing. Kalau untuk yang kaleng sendiri, kertas sendiri, itu sampah basah atau sampah plastik-plastik itu nggak boleh dicampur, harus dibedakan. Nah, ini dia udah datang. Yeay, datang-datang. Yuk, kita siap-siap buang sampah. Hari ini cuma datang satu mobil, biasanya ada yang mobil putih itu ada itu untuk kayak beling-beling gitu botol-botol. Sese kakak. Bye bye. Kecil itu untuk tempat sampah sayur-sayur atau apa yang basah-basah gitu. Sese, Xinnian Kuai Le, bye bye. Nah, jadi pas mobilnya jalan itu tidak bau dan sampahnya nggak berceceran kemana-mana. Bersih banget. Bye-bye. Okay, buang sampah sekarang sudah selesai. Mari kita pulang. Mari pulang, marilah pulang.
Saya lagi ada di Kaohsiung, tempatnya di Zoying untuk teman-teman. Hai, ni hao. Xinnian kuai le. Ini Rane. Baik, nama lihai. Xiexie. Sama-sama. Ya. Di sini tuh lampu merah jadi nggak boleh jalan. Nah, di sana juga ada. Di sana tuh jadi nggak semuanya buang sampah di sini. Kalau semuanya di sini penuh. Jadi sebagian ada tempat-tempat sendiri di sini ada, di sana nanti di sana lagi juga ada. Bye-bye, Xinnian kuai le. Padahal saya nggak kenal, cuma nyapa aja. Senyum kan ibadah ya teman-teman, tambah saudara. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah ikutin vlog saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila penyampaiannya tidak masih belum bagus. Oke, see you next time. See you next video. Takehota ciao, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.